السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعد أيها الحاضرون رحمكم الله الحمد لله بعد كسبتنا كالإني Allah mengizinkan kita mempertemukan kita di rumah ibadah di Masjid Darul Ilmi yang mulia ini mudah-mudahan Allah memberikan curahan rahmat kepada kita ayahnya, kepada kita semuanya. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada cucungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliaunya juga kepada kerabatnya kepada keluarganya pengikut-pengikutnya hingga akhir kiamat nanti Hadirin jamaah salat duhur darul ilmi PT Ika yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah lama sekali kita istirahat untuk kajian Tanbihul Ghafilin ini dan mungkin kajian-kajian yang lainnya di masjid ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mulai lagi kajian kita di kitab Tanbihul Ghafilin yaitu kitab pengingat bagi orang-orang yang lalai. Artinya kitab ini sebagai cambuk bagi kita semuanya khususnya Al-Fakir yang menyampaikan mudah-mudahan diharapkan melalui kajian kitab ini kita semakin tahu semakin wawasan kita berkembang dan kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari baik kita sudah masuk pada bab ke-19 babul hasadi yaitu bab dengki ini salah satu penyakit hati yang selalu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bersosial kita baik dalam kehidupan bertetangga di keluarga kita sendiri maupun di cakupan yang sangat luas. Penyakit ini hasad ini sangat-sangat berbahaya sekali. Karena tidak hanya membahayakan yang hasid, orang yang hasud tetapi juga orang yang didengkinya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq itu wa min syarri ghasikin wa hasidin hasad kita sebelum tidur dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa membaca surat al-falak ini salah satunya adalah di situ kita berlindung dari orang yang hasad yang dengki idah hasada apabila terhasut orang kalau sudah mempunyai penyakit dengki ini sudah gelap mata kalau hanya dengki saja masih enak tetapi kalau sudah sampai pada kedengkian yang ingin mencelakai temannya menyelakai saudaranya dan sebagainya ini yang sungguh berbahagia buruk berbahaya bahkan tidak sedikit sampai kalau imannya tipis lari ke orang-orang yang mampu untuk mengantarkan apa namanya secara hoib jadi orang mau dikerjain secara hoib artinya sihir ya ini sangat berbahaya sekali مرقي أبو قال الفقيه أبو الليث السمرقندي بن رنق رحمه الله تعالى حدث محمد بن الفاضل حدث محمد بن جعفر، حدث إبراهيم بن يوسف حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghilla wal hasada ya'kulani al hasanati kama ta'kulun naru al -hatoba. Sesungguhnya iri dan dengki keduanya ini akan terus-menerus memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, kemudian kita mempunyai penyakit dengki terhadap sesama kita, maka kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan itu semakin hari semakin tipis-tipis-tipis digerogoti oleh penyakit dengki. Ini dan ini akan muspro, artinya percuma kita berbuat baik yang sebaik-baiknya, tetapi kita mempunyai penyakit hati ini. Dan bahkan, kalau kita mempunyai penyakit ini, itu beberapa penelitian, bahkan di Jepang, diteliti bahwa penyakit hati sumber masalah sakit yang kronis itu bermula dari hati yaitu ketika seseorang itu mempunyai penyakit hati yang kronis juga kedengkian yang yang sangat-sangat mendalam terhadap sesamanya maka darah yang mengalir dalam tubuh kita ini akan menjadi asam. Lah, ketika asam inilah ketika ada pemicu makanan yang kurang baik untuk di tubuh kita, maka muncullah penyakit yang sangat kronis. Kanker akan muncul dan sebagainya. Jadi ini sangat sangat berbahaya sekali. Maka obatnya adalah kita terus menerus harus bersyukur kepada Allah taala atas segala karunia yang Allah berikan terhadap kita berkonaah merasa cukup terhadap Allah berikan kepada kita Wa bi isnadi qala Ibrahim bin Airiyah al-ibad bin Ishaq an Abdul Rahman bin Muawiyah an Nabi sallallahu alaihi salah tanlah yang juminhun, ahadun, wal-hasadu walhasadu, watiro. Bahwasanya di isnad yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda: Ada tiga perkara yang seseorang itu tidak akan selamat terhadapnya apabila telah melakukan tiga hal ini hadis ini do'if tetapi pelajaran bagi kita maka tidak masalah yang pertama adalah al yaitu berparsangka buruk terhadap sesamanya wal hasad dan dengki wal dan bertatoyur artinya apa bertata yor itu. Jadi kalau ada burung gagak misalkan, ada burung elang, burung hantu, kemudian kita menganggapnya yang sangat luar biasa yang harusnya kita mau keluar rumah karena di atas rumah kita itu ada suara burung gagak, kita takut keluar rumah, kemudian yakinan nanti kalau keluar rumah kita pasti celaka lah ini namanya tirah. karena itu akan menghilangkan keimanan kita terhadap Allah subhanahu li naf li naf wa ta'ala bahwa kullu amliku nafsin naf'an illa kullu amliku nafsin wa illa masya Allah katakanlah wahai Nabi Muhammad aku tidak bisa memberikan manfaat maupun madorot Kecuali Allah yang berkehendak. Artinya bukan burung itu yang menjadikan masalah. Tetapi Allah lah yang membuat kita apa yang kedepannya Allah yang berkehendak. Jadi bertatayur itu namanya. Kila ya Rasulullah, wa ma yang juminhun wala idza hasadta fala tabghi lah ini ada saran dari Rasulullah bahwa ketika kita sudah mempunyai sifat dengki fala tabghi kata Rasul jangan diterus-teruskan stop kata Rasul wa idza dhalnata fala tuhaqiq ketika kita sudah berprasangka buruk terhadap saudara kita, sesama kita, kata Rasul, fala tuhaqik. jangan engkau mencari mencari pembenaran atas prasangka itu. Karena semuanya akan berujung adalah kejelekan. Wa -toyarta ketika engkau sudah bertayur maka sudah selesaikan jangan diterus-teruskan. Wa ma'la qoulihi sallallahu alaihi wasallam: "Idza hasadta fala tabghi", yakni idza kanal hasadu fi qalbika fala tadhharhu. Nah ini ketika ada penyakit hasad di dalam hati kalian, kata Rasul eh, bukan kata Rasul. Jadi syarah dari hadis ini. Fala tauharhu jangan engkau perjelas. Artinya ketika kita punya hasad terhadap seseorang, jangan kemudian kita berbuat sesuatu yang bisa mencelakai seseorang itu. Cukup dalam hati kita. Ada orang tidak tahan tetangganya punya mobil misalkan wah nggak ada masalah nggak ada apa bisa muncul sifat hasad dan sebagainya yang berlebihan sampai bannya digembosin kemudian yang punya mobil itu pakai mobilnya sehingga bannya pecah dan sebagainya lah ini ini kalau menurut syarah nasihat dari pengarang kitab ini fala sudah cukup jangan engkau praktekkan hasad itu dalam kehidupan nyata cukup disimpan di hati saja waltadhkur anhu bisuin jangan engkau mengingat-ingatnya tentang sesuatu yang jelek fa innallaha ta'ala la bima fi qalbika Malam bilisanika au amalan fi dzalika. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mencatat, tidak akan mengazab sesuatu yang baru masuk di hati. Belum terucap apalagi sampai perbuatannya. Jadi cukup ketika kita mempunyai sifat hasad cukup dipendam dalam hati nggak usah sampai diomong-omongkan apalagi sampai berbuat nyatanya itu karena banyak sekali dari dulu penyakit ini sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti kiamat Insya Allah juga masih ada Nabi Adam diciptakan siapa yang hasud? Ib, iblis. Wah itu kan Adam diciptakan dari tanah, aku dari api kan begitu. Lah itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza dhonanta fala tuhaqqiq yani idza dhonanta bil muslimi dhanna sau fala taj'al dhannaka haqiqatan malam taro bil muayyanati ketika engkau telah suudzon berprasangka buruk terhadap sesama kita jangan kita mencari pembenarannya penjelasannya fala taj'al jangan engkau jadikan prasangka burukmu itu kata pengarang kitab ini hakikotan benar-benar sampai mencari-cari benar kita berasal terhadap teman kita terhadap saudara kita sesama kita nyuari-nyari kesalahannya sampai benar-benar ini kecuali malam taro ma ayat yang engkau sendiri tidak melihat dengan mata kepala ini wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Idza ta tayyaru ta famdi. Ya'ni idza arta al khuruja ila bawdiin fa sami'ta sawtan hamatin au sawtan aqaqin au ikhtalaja shay'ul min 'adhaika famdi wa la tarji'. Ketika kita mendengar keluar dari rumah kita menuju sesuatu tempat kemudian kita mendengar suara burung hantu, suara burung gagak dan sebagainya maka famdi wala tarji sudah cukupi kita enggak boleh kembali lagi sudah cukup enggak boleh dalam hati kita wah nanti celaka di saya ini ada burung hantu apa namanya suaranya dan sebagainya lah kalau kita sudah berkeyakinan itu maka keimanan kita sudah melenceng karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membawa memberikan maudhurat maupun manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Orang yang hasad biasanya berbuatnya macam-macam. Yang sering kita dengar, kita hadapi itu adalah rata-rata di balik layar, yaitu melalui sihir-sihir, sehingga dengan sihir itu yang tidak kelihatan menghantam orang yang tidak disenanginya dan sebagainya, sehingga bisa menimbulkan kematian dan hukumnya sama saja membunuh secara zahir. Min ajali dzalik annahu man qatala nafsam bila nafsin aw fasadin fil ardi fakaanama qatalan nasjamia bahwa sesungguhnya siapa saja orang yang membunuh satu jiwa jiwa itu dalam alquran adalah ruh gaib karena sihir itu masuknya lewat membuang jiwa kita dulu dibuang atau sukma kita dibuang kemudian jinnya masuk kepada tubuh kita itu. Lah hukumnya sama saja ketika seseorang itu membunuh melalui gaib maka sama saja dia membunuh manusia secara zahir hukumnya enggak ada bedanya bagi Allah enggak ada gaib, enggak ada zahir, semuanya saja. Kita sebagai makhluknya itu saja ya, karena tidak diberikan oleh Allah kegaiban sehingga kita menganggapnya adalah gaib. Jadi tiga penyakit ini kata Rasulullah, yang pertama zon, hasad dan tatayur. وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ <الطَيْرَة> مِنْ أَفْعَالِ <الْجَهِلِيَّة> nah, Ini bahwa bertatair itu perbuatannya orang-orang jahiliyah masa dahulu. قال حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا". حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وإمام أحمد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tabaghadu jangan engkau saling bermarah-marahan wala tahasadu jangan engkau saling berhasut wala tanajasu jangan engkau saling apa ini memata saling memata-matai wa kunu ibadallahi Pesannya Rasul adalah kepada kita sebagai umatnya, jadilah kita ini hamba Allah yang ikhwana bersaudara satu sama lainnya. Enggak boleh, pesannya enggak boleh bermusuh-musuhan, saling hasut dan saling memata-matai.

akan itu akan nampak di kamu sebelum engkau hasut terhadap musuhmu jadi ternyata orang biasanya kalau hasad itu ketika ketemu saling apa namanya udah kelihatan raut mukanya dan sebagainya kelihatan tanduk-tanduknya ini yang dimaksud Mu'abiyah bin Abi Sufyan ini. Qal faqih yaitu pengarang kitab ini radhiyallahu anhu laisa shay'un minasy-syarri aw minal hasad. Tidak ada sesuatu pun yang lebih jelek daripada perbuatan hasad. Ini sampai pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini mengatakan seperti itu ber, fatwa sport itu jadi sesuatu kejelekan apapun tidak lebih madzurat dari sifat hasad dengki. Nah, biasanya kalau orang dengki itu ya sesamanya jarang orang dengki tukang bakso dengki terhadap pengusaha yang lain eh, biasanya tukang bakso dengkinya terhadap tukang bakso saingannya tukang apa namanya pokoknya sesamanya itu kebanyakan tukang apa jualan nasi goreng juga biasanya sesama saingannya dengki lah ada ada contoh yang bagus. Ada warung beras, warung sembako, warung kelontong yang besar. Depannya itu, depannya pas jadi hanya satu mobil aja. Satu mobil jalan. Itu juga berada hadapan warung kelontong yang besar juga. Yang satunya miliknya orang Cina, satunya miliknya orang Jawa. Jadi orang biasa nyebut itu warung Cina, warung Jawa. Yang dijual sama, ada LPG, ada aqua dan sebagainya sama aja. Dan selama berpuluh-puluh tahun dari tahun 80-an sampai sekarang berdiri, dua-duanya masih berjualan itu dan hebatnya tidak ada saling sikut Menyikut ketika pelanggan yang Jawa ini enggak ada, dia lari ke depannya. Begitu sebaliknya, ketika pelanggan yang di warung Cina ini enggak ada yang dicari, dia lari ke depannya. Enak, nah, inilah gambaran bagaimana seharusnya kita ini dalam bersosial. Kalau tidak ada rasa dengki maka akan selamat kita ini enak saja coba kalau ada rasa dengki wah nggak karu-karuan kadang-kadang apa namanya lari ke dukun kemudian nanam sesuatu supaya orang tidak datang ke situ ini luar biasa dan sering terjadi seperti itu nah, tapi ini adalah contoh yang sangat baik sekali paling jarak cuma 3 meter saling berhadapan sama-sama besarnya tapi tidak ada saling sikut menyikut ini yang saya lihat seperti itu luar biasa Laisa syai'un minasyari awdhuru minal hasad li'annahu yasilu ilal hasid khamsa uqubatin qabla ayyasila ilal maksudi makruhun Penyakit hasad ini akan menimbulkan paling tidak lima perkara. Yang pertama, rombola yang kotik, kegelisahan dari orang yang hasid, orang yang mempunyai sifat hasud. Coba, kalau orang hasad itu hatinya tidak akan tenang, gelisah terus tetangganya samping kanannya samping kirinya beli mobil pasti mongser pikirannya nggak bisa tidur semalaman tiap malam nggak bisa tidur nah, itu kalau hasut temennya naik jabatan kalau ada hasut wah gimana caranya supaya dia tidak menjabat dan seterusnya dan seterusnya jadi gelisah yang tidak ada putusnya itu penyakit hasut ini yang kedua wasaniyatu musibatun la yujaru alaiha orang yang mempunyai sifat dengki ini ternyata musibah yang tidak dibayar yang tidak berpahala dinamakan musibah itu karena hatinya sakit berarti kan musibah orang sakit itu ya musibah tapi kalau sakit biasa itu akan diganjar oleh Allah tapi kalau hasut, hatinya sakit tidak ada ganjaran dari Allah malah jadi dosa wassalisatu muzammatun muzammatun la yuhmatu biha dia akan mempunyai sifat hina tidak akan dipuji. Tuhan akan memarahinya apa marah terhadapnya ya iya karena sesuatu yang Allah berikan itu kan Allah sendiri yang punya hak untuk memberikan terhadap sesuatu rezeki terhadap orang hambanya si A si B diberikan Allah berupa kemuliaan kemudahan itu kan Allah yang berikan kok ada hambanya yang lain yang mau mengungkit ngungkitnya ini kan sama saja nantang Allah makanya di sini Allah marah terhadap orang yang ha hasud itu terserah Allah Allah memberikan si ajabatan jabatan yang mentereng Allah memberikan rezeki yang tak ternilai terhadap seseorang itu adalah Allah yang berkehendak kita hanya memandang mudah-mudahan jabatan yang diimban digunakan untuk kebaikan rezeki yang Allah berikan mudah-mudahan bermanfaat bagi sesama Manya. Itu saja yang kewajiban kita mendoakan. Seperti itu, wal alaihi abu-abu yang kelima, pintu kebaikan dari arah manapun akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi, orang kalau sudah hasut yang berlebihan pasti. Pintu Taufiknya, pintu hidayahnya dikunci oleh Allah Taala, sehingga hidayah mau masuk terhadap dirinya itu akan susah sekali. Banyak cerita-cerita bagaimana orang yang hasut itu benar-benar hasut dan oh sampai menyelakai temannya menyelakai saudaranya sendiri bagaimana kita dipertontonkan dijelaskan oleh Al-Quran tentang Qabil dan Habil sama-sama satu darah anaknya Nabi Adam tetapi satunya dengki enggak terima kalau persembahannya ditolak oleh Allah Kok situ diterima, maka terjadilah saling bunuh-membunuh. Bunuh. Nah, ini luar biasa. Penyakit hasut ini, mudah-mudahan kita semuanya mampu mengendalikan penyakit hasut ini, dan pasti kecil maupun besar, ini biasanya hinggap dalam hati kita lah tadi itu kita mudah-mudahan bisa mengontrolnya dengan berlapang dada sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik hidayahnya terhadap kita semuanya dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berkonaah, bersyukur terhadap apa-apa yang telah Allah berikan terhadap kita Allah berikan kelebihan terhadap seseorang terhadap hambanya ya kita hanya bilang Alhamdulillah temanku ada yang menjadi orang hebat kita bilang Alhamdulillah tetanggaku menjadi orang hebat dan seterusnya dan seterusnya itu yang harus kita pupuk, sehingga penyakit hasad tidak hinggap dalam hati kita. Mudah-mudahan, pertemuan yang singkat ini membawakan manfaat terhadap kita semuanya. Kurang lebihnya, minta maaf. Mari kita tutup dengan doa kafartul maslis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan sambung dengan pertemuan yang akan datang. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.